Nih, Abah udah nyampe di Masjid Al Jabar. Sekarang lagi peresmian tuh. Wah, banyak orang nih. Nanti Jumatan di sini nih. Makanya sekarang udah penuh. Abah udah nyampe di sini nih. Abah nyampe di sini barusan jam 8:30 karena macet sih di daerah sininya. Jadi Abah dari rumah jam 7:30. Tuh, tapi jam sini udah penuh. Ini juga parkir nggak boleh di daerah sini, parkirnya di daerah GBLA. Jadi dari GBLA dijemput sama mobil Banros yang biasa keliling-keliling Bandung itu. Nah, di sini sekarang lagi ngetadapi. Kita ke sana yuk. Nah, ini gini, Abah udah masuk di sini. Abah udah bisa masuk ke Masjid Al Jabar ini, alhamdulillah. Di Masjid Raya Al Jabar Bandung, tempatnya nggak jauh dari Gelora Bandung Lautan Api. Alhamdulillah saya nyampe di sini nih. Ya, hari ini pembukaan masjid ini yang diresmikan sama Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwannya ada di depan. Banyak kalau wanita berada di sebelah sana. Terus di atas juga wanita, nah, jamaah wanita ada di atas. Masuk buru-buru katanya acara mau dimulai, tapi belum juga. Tapi tadi seru di luarnya, ada acara pelepasan burung merpati, ada pelepasan bibit ikan, kan masjid ini ada di bawahnya, ada kolam. Di bawah masjid itu kolam. Jadi tadi pelepasan burung merpati, terus ada pelepasan bibit-bibit ikan. Pokoknya tadi pembukaannya seru di luar tuh. Di luar tuh di kolam tuh ada air mancur, nanti kita lihat lagi keluarnya kalau udah acara beres nanti kan. Jumatan langsung di sini, Jumat. Karena sekarang hari Jumat, nah salat Jumat langsung di sini, makanya alhamdulillah bisa salat Jumat pertama di Masjid Raya Al Jabar ini, ya. Tuh, Pak Gubernur baru datang, baru masuk ke dalam masjid. Pak Gubernur baru masuk ke dalam Masjid Raya Al Jabar. Ini namanya Masjid Raya Al Jabar Bandung. Para sesepuh Jawa Barat dan anggota DPR RI serta anggota DPD RI, terima kasih telah hadir. Kami dengan selamat dan kemudian yang kami hormati pimpinan dan anggota DPR Provinsi Jawa Barat yang kami hormati semua. Khususnya Jawa Barat beserta Ibu Ketua Provinsi Jawa Barat beserta dengan Ibu Ketua Provinsi kami hadirkan selamat dan kemudian kepada Bima Ibu Wali Kota, Wali Kota, Wali Kota, Wali Kota, serta istri, Indonesia.
Lagi pembacaan ayat suci Al-Qur'an. See?